Hey everyone, Vision di sini. Install Office 365. Open browser and type www.office.com. Lalu klik for home. Di sini kita lihat paketnya untuk home. Jadi, kalau di paket personal ada di 69,99 US dollar per tahun. Tapi, kalau family package 2 sampai 6 orang di 99,99 US dollar per tahun. So that's really really cheap untuk dibagi berenam. Dan untuk family package ini saya udah berlangganan per tahunnya untuk dibagi bersama dengan keluarga. Oke, sekarang kita akan sign in melalui pojok kanan atas. Lalu masukkan Microsoft account kita. Lalu masukkan password. Di sini kalau kita beralih ke bahasa Indonesia, kita dapat melihat harga dalam rupiah. Untuk personal di Rp 959.999. Dan 2 sampai 6 orang yang tadi family package di Rp1.299.999. Kalau di share bersama dengan teman atau keluarga kurang lebih sekitar 216.000 per tahun. So that's really cheap, right? Oke, kita lanjut setelah login, open kembali browser di www.office.com. Di sini kita udah terlogin. Lalu klik install Office. Lalu pilih lagi install Office. Klik install. Karena Office adalah online installation, jadi proses download exe filenya nggak lama. Sudah selesai, lalu klik to open the exe filenya dan installationnya dimulai. Okay, now Office is installed. Setelah selesai, kita coba open Word. Privacy setting applied. Okay. Nah, di pop-up ini menginfokan bahwa kita sudah memiliki Microsoft 365. Klik Get Started to activate. Atau dengan cara lain, klik account, lalu klik activate product, akan muncul pop-up yang sama, lalu klik get started. Then all done. Semua dari Office product sudah teractivate. So yeah, hope this video helped. Please like and subscribe. See you in the next video, guys. Bye.